Halo, jumpa lagi dengan saya Caranto. Kali ini saya berada di Rembang, tepatnya di desa, saya juga lupa desa nama desanya. Untuk saat ini di sini sedang ada sedekah bumi. Kalau sedekah bumi di sini ada makanan khas dumbek. Dumbek ini berasal dari tepung beras yang diberi dengan gula merah. Terus saya nggak tahu bahan-bahannya, tetapi rasanya enak dengan tekstur agak kenyal dan rasanya sangat manis. Dan katanya juga ini dikasih dengan air legen. Minuman khas ini di ini dumbek dikasih ini juga agar mempunyai cita rasa yang sangat khas. Dan tentu juga ada siwalan, makanan khas daerah sini juga. Tetapi memang ciri khasnya di sini adalah dumbek. Rasanya kita coba satu. Ini dibungkus bukan daun, ini bukan janur ini, tetapi ini daun lontar. Rasanya enak. Mantap, agak kial-kial dan rasanya manis, tetapi ini tidak terlalu manis, jadi manisnya ini pas seperti saya. Enak, mantap. Dan kita buat legennya, kita kasih es agar terasa nikmat dan seger. Kalau sudah, nanti esnya sudah terasa, kita tuang dan rasanya tentu mantap. Kita tuang, tetapi karena esnya baru ditaruh, jadi belum dingin. Mantap, ini legen. Makan dumbek dan juga minumnya legen, dan juga nanti kita tambah ini. Siwalan, tapi ini sudah dibungkus, tidak masih utuh, jadi tinggal makan saja nanti. Dumbek, ada legen, ada siwalan. Tinggal menunggu nanti kalau ada keseniannya, tetapi karena memang sudah nggak ada kesenian, jadi ya cuma seperti ini saja. Tidak meriah seperti tahun-tahun sebelum ini. Setelah dikasih es, rasanya sangat nikmat. Dan tentunya dumbeknya tadi rasanya mantap, manis-manis, kenyal, mantap. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di vlog saya selanjutnya, dan sampai ketemu dan sehat selalu. Bye-bye.